Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Hida Tertasi. Dan siang ini saya mau ngambil lebah odeng atau lebah apis dorsata ya. Saya mau siapa tahu aja dapat madunya ya, sama teman saya tadi, teman saya si Kupra yang nemuin sarang lebahnya ya. Ini masih di saya masih di daerah Tasikmalaya ya. Saya juga di Sawung tuh, cuma mau bertahun lah. Tapi sebelum lanjut, saya mau ngucapin terima kasih untuk yang udah like, komen, dan juga subscribe. Semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga panjang umur. Oke, untuk yang baru menemukan channelnya Hida Tertasi, jika kalian suka dengan konten-konten saya ataupun video-video saya, kalian bisa aktifkan tombol subscribe-nya, kalian bisa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Hida Tertasi. Oke, kita persiapan dulu pakai pelepah kelapa ya, sintung kelapa juga yang udah kering ya, untuk pengasapannya ya. Jadi nggak dibakar, jadi menggunakan metode pengasapan ya. Ini cara pengambilan madu dengan cara tradisional ya, tidak merusak lebahnya sendiri gitu ya. Kita cuma mengambil madunya aja lah, sebagian gitu ya. Semoga aja ada madunya. Oke, pokoknya ikutin terus keseruannya. Kita udah nyampe di Sawung. Nah, Om Kupra. Nah, tapi saya makan dulu. Jadi kudu sebebeteng heula. Ngartian aja udah. Tuh. Pernah sunat deh. Tapi. Eh? Oke, kita persiapan dulu. Nah, ini lagi bikin tali dulu. Nah, dari bambu ya. Tali dari bambu. Nah. Di sini juga udah ada sintung kelapa ya, atau pelepah kelapa ya. Nah, ini ya udah di udah diiris-iris ya, diiris-iris kecil tuh. Sebesar inilah. Sebesar lidi lah. Nah, ini lompat ya. Cukup aja gitu ya. Nah, ini juga ya. Kayak gitu. Ngagelep bengkurung. Moal. Seetik wungkul. Nah, kita lagi ini dulu ya. Mau ikat dulu ininya. Pakai nubas ya, wajan ini. Ya. Ini yang kayak dibungkus. Nah, kita persiapan dulu. Enggak sampai ngegeleb gitu kan. Nah, kita persiapan tuh pakai pelepah itu ya, pelepah kelapa ya. Kita pengambilan lebah odeng ataupun lebah apis dorsata ya. Kalau bahasa Latinnya itu apis dorsata ya. Kalau bahasa itunya lebah odeng ya, kalau di Jawa Barat. Tidak lupa juga harus berdoa dulu ya, agar selalu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Pokoknya jangan ditiru adegan ini karena berbahaya juga. Oke, saya sendirian ya, teman saya nungguin di Sawung yang tadi ya. Saya udah bawa pelepah sintung ya. Nah, saya bawa sintungnya. Saya sendirian ya, nggak sama teman saya. Teman saya juga jauh di Sawung yang tadi. Tadi yang nemuin sarang lebahnya itu teman saya ya, si Kupra. Oke, pokoknya jangan tiru adegan pengambilan lebah apis dorsata atau lebah odengnya, karena berbahaya juga. Oke, saya bawa sintung tuh. Aduh.
kita juga harus selalu berdoa ya, agar selalu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Saya benar-benar sendiri ya. Oke. Kenapa saya nggak ajak teman saya ke sini? Karena bentar ya, karena saya juga nggak mau mengambil resiko ya, takut ada apa-apa sama teman saya, nanti saya juga yang repot ya. Kalau teman saya ikut, kasihan juga kan, karena saya tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa ya. Tempatnya mantap. Cuma itu main agak jauh ya. Pokoknya mantap lah. Oke. Pokoknya jangan ditiru adegan ini ya. Ini berbahaya juga. Dan ini saya benar-benar sendirian ya, tuh nggak ada siapapun juga ya. Saya harus ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bentar ya, ini susah. Thank you.
Ini rasa mantap ya. Ini lebah apis dorsata yang paling besar ya. Ini tekniknya ya, pakai pelapa kelapa ya. Madunya rasa mantap, apa namanya? Dari situ ya. Tuh bekas saya. Oke. Ini lebah odeng ya atau lebah apis dorsata ya. Perjuangan yang melelahkan tapi alhamdulillah lah dapat nih. Kalau sebelah sininya udah nggak ada madunya ya, udah jadi larva semua. Yang atas udah ada madunya ya sedikit. Oke, saya harus. Terima kasih lebah odeng. Terima kasih lebah apis dorsata. Semoga bisa bertemu lagi di waktu-waktu selanjutnya ya. Pokoknya ini keren lah. Dan ini saya sendirian ya. Pokoknya mantap lah. Jangan lakukan juga hal segila ini ya. Ini berbahaya juga. Tidak untuk ditiru juga. Dimanapun kalian berada ya. Oke. Mantap. Pokoknya apa ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini ininya ya. Oke, kita beberes dulu ya. Alhamdulillah penemuan lebah odeng apis dorsata ya, kita tinggalkan aja biar dia bisa kembali membangun sarangnya lagi dan nanti kita bisa ambil lagi madunya. Oke. Udah beres ya, tinggal kita nyamperin teman kita. Nah, ini wadahnya, kita matiin saja. Nah, ini udah saya masukin ya ke plastik ya. Nah, mantap lah pokoknya. Jangan lupa juga matikan ininya ya, atau kita bawa. Takutnya kalau ini nggak dibawa, berhubung sekarang lagi musim kering dan anginnya besar, nanti bisa kebakaran hutan ya. Jadi kita harus selalu berhati-hati ya, sekalipun di hutan. Tuh kan, kalau ini tadi dibuang bisa kebakaran. Oke. Itulah tadi ya
pengambilan lebah odeng ya, atau lebah apis dorsal. Saya sendirian ya, teman saya lagi di saung sana ya. Dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Tapi kebanyakannya itu sudah jadi larva semua ya. Tapi sebagian masih ada juga madunya ya. Setidaknya kita masih bisa menikmati hasil alam ya. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ciptakan, bisa kita nikmati juga, bisa kita rasakan juga ya. Dan dari situ juga kita bisa belajar banyak sekali kekurangan. Intinya harus tetap bersyukur seperti apapun keadaan kita, seperti apapun pekerjaan kita. Karena jika kita selalu bersyukur, pasti rezeki itu akan selalu ada ya. Oke. Nah, dan barusan ada tikus ya ngelewat, saya kaget. Oke. Nanti saya perlihatkan ya madunya ya. Madu odengnya atau madu apis dorsatanya. Karena tadi perjalanannya lumayan jauh juga. Saya juga sendirian. Teman saya ada di saung dari tadi ya. Saya takut tanggung jawab juga ya, jika ada sesuatu gitu kan yang terjadi, saya nggak bertanggung jawab. Saya juga tidak mau menyakiti teman-teman saya ya, teman-teman yang selalu menjadi bagian dari channelnya Kidan Terkasih ya, yang selalu membantu konten video-video saya gitu kan, selalu nemenin saya di saat saya lagi ya lagi ngedrop. Teman-teman saya selalu masih support dan juga dukungan. Oke. Nanti saya perlihatkan ya madunya seperti apa, banyak atau sedikitnya, kita harus tetap syukuri ya. Mungkin ini udah rezeki kita gitu, bukan? Oke. Oke. Ini madunya ya. Tuh. Ini tadi pengambilan lebahnya ya, lebah madu odeng ya. Ada tuh ya. Oke, kalem. Nah, Kok John? Keret. Soalnya jelas ya sama. Ini ya. Mantep bro. Jangan ditiru adegan ini. Oke, ini hasil dari tadi ya, pengambilan madunya ya. Nah, ini madunya ya. Ini lebah apis dorsata atau odeng ya. Itu tadi nggak saya ambil karena kebanyakan udah jadi larva ya. Ini ada sih madunya, cuman sedikit ya, lumayan lah. Kadi aku nyu itu tentang kucula hati nak cungur itu. Tuh hati. Kade kasalak anjir. Kasalak ribu. Oh iya, makan madu odeng juga atau madu apis dorsata ya, nggak boleh sambil bersanda juga. Kalau misalkan keselak itu bisa keluar darah ya, bisa batuk darah.
Nah, ini madunya itu. Lumayan lah. Perburuan kita siang ini mendapatkan hasil ya. Kebanyakan udah jadi larva semua ya. Udah jadi larva, sebagian udah ada yang masih ada madunya lah sedikit ya. Pengambilan madu apis dasarnya udah. Terima kasih untuk yang udah like, komen, dan juga subscribe ya. Pokoknya jangan tiru adegan ini. Kalau barusan karena saya habis makan madu itunya apa madu. Jangan tiru adegan ini. Terima kasih untuk yang udah like, komen, dan juga subscribe. Semua selalu diberikan panjang umur dan juga dimudahkan rezekinya. Oke. Kecuali bagi sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.